Halo semuanya, balik lagi di channel Siap Ngegame. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa pengisi suaranya berbeda. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya adalah admin dari channel The Gaming. Dan kenapa saya ada di channel Bang Siap Ngegame? Ya, itu karena kita sedang mengadakan collab. Dan terima kasih juga buat Bang Siap Ngegame yang sudah mau collab bareng. Oke, lanjut ke topik. Di video kali ini, Bang Siap Ngegame akan merekomendasikan 7 game Android Zombie Survival Graphic HD 2023. Pertama ada ZOZ Final Horror. Balik lagi sama gue, nah buat pembukaan gue bakal bahas game ZOZ Final Horror. Mungkin kalian udah pada tahu sama game ini, tapi buat yang belum tahu, singkatnya game ini tuh game Battle Royale kayak PUBG cuman ada zombinya. Selain ada zombinya, kalian juga bisa menjadi zombie di pertempuran. Kedua, ada Dawn of Zombies Survival. Game RPG bertema zombie, yang mungkin kalian udah gak asing lagi sama gameplaynya. Karena memang game-game kayak gini sebenarnya udah pasaran. Ya, tapi game ini tetap bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen main game zombie survival dengan gameplay build and craft. Ketiga, ada Last Island of Survival. Kalau kalian perhatikan, game ini kayaknya mirip sama Life After, yang memang sekarang ini iklan si doi lagi rame-ramenya di YouTube. Walaupun mirip, kedua game ini punya ciri khasnya masing-masing. Gua pernah mainin kedua gamenya, tapi buat gua sendiri, game ini seenggaknya lebih baik dari Life After. Keempat, ada Radiation Island Free. Kayaknya cuman game ini yang jadi satu-satunya game offline di list kali ini. Dan sekedar info, game ini ada dua versi. Pertama, versi free-nya yang gue bahas dan versi premium-nya yang harus bayar. Game ini lumayan seru, cuman minusnya kalau kalian main di versi free, ada beberapa fitur di dalam game yang nggak bisa diakses. Kelima, ada Live to Survive. Game ini menawarkan gameplay zombie yang unik, di mana kalian akan ditugaskan untuk membantai para zombie yang berkeliaran. Cara mainnya juga nggak susah kok, kalian hanya harus ngarahin tembakannya ke zombie-zombie yang ada. Tentunya selain senjata, ada juga perlengkapan lain yang bisa kalian gunakan. Keenam, ada Into the Dead 2. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing lagi sama game ini. Melanjutkan dari seri sebelumnya, game ini punya jalan ceritanya sendiri. Dan akan ada berbagai ending yang bisa kalian dapatkan secara random. Buat cara main sebenarnya gampang, kalian hanya perlu menggerakkan karakter dan menembak zombie yang menghalang. Terakhir ada Doomsday Last Survivors. Nah, beda sama game-game sebelumnya, Doomsday ini menggabungkan konsep tower defense dengan sedikit unsur survival. Buat kalian yang suka game strategi, gue sangat menyarankan buat coba mainin game ini. Karena gue sendiri berhasil dibuat kecanduan sama gameplaynya yang menarik. Ya itulah dia 7 game Android Zombie Survival Graphic HD 2023 yang udah gue bahas. Kalau pengen request, kalian tinggal balas komen gue yang udah dipin. Atau kalau mau, kalian juga bisa nge-support gue lewat Saweria di deskripsi. Video ini bakal gue tutup, dan makasih buat kalian semua yang udah nonton.